Kita lanjut ya. Sekarang nomor 19. Sebuah kartu dikeluarkan dari dalam sebuah kantong, ya kantong lagi, yang berisi 8 kartu bernomor 1 sampai 8. 1, 2 dan seterusnya sampai 8. Peluang kartu yang diambil bernomor lebih dari 4. Wah, ini semua angka dikeluarkan saja. Dan ininya enggak usah deh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Peluang kartu yang diambil bernomor lebih dari 4. Ya, lebih dari 4 berarti 5 6 7 8 atau faktor dari 3. Di sini yang faktor dari 3 adalah 3 saja. Ya. Jadi ada 1 2 3 4 5. Kalau atau itu ditambahkan. Ya, atau itu dijumlahkan. Kalau kali itu kalau dan dikalikan. Oke ya. Atau itu simbolnya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Atau bisa juga simbolnya union dan bisa juga simbolnya irisan. Nah, seperti itu ya. Simbol-simbol. Peluang. Maka NA di sini adalah 1 2 3 4 5. 5. NS jelas adalah 8, maka peluang adalah NA dibagi NS sama dengan 5 dibagi 8. Ini 5 per 8 itu. Loh, kok enggak ada? Dikalikan 2. 10 per 16. Ada enggak? Loh, kok enggak ada juga? 6 per 16, 8 per 16, 2 per 16. Loh, kok enggak ada? Apa yang terjadi ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sebuah kartu dikeluarkan dari sebuah kantong berisi 8 kartu. Ya, NS-nya 8 ya, bernomor 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Peluang kartu yang diambil ya, sebuah kartu ya. Peluang kartu yang diambil lebih dari 4. Ya, lebih dari 4, 4 enggak ikut. Yaitu 5 6 7 8 lebih dari 4 atau faktor dari 3. Atau faktor dari 3. Jadi ini adalah union. Union itu jumlahkan. Ya, kalau dan dikalikan atau irisan ya. Dan itu irisan. Ini irisan. Ini adalah gabungan. Atau union. Nah, kalau union ini dijumlahkan saja. Ya, 1 2 3 4 5. Ya, 5. Dan di sini NS-nya adalah 8. Jelas 10/16. Jadi kalau tidak ada jawabannya sudah kita lingkari ini aja. Kecuali ada apa ya penjelasan yang lain yang aku miss ya. 4 enggak ikut. Lebih dari 4, 5 6 7 8 ini ada 4 atau faktor dari 3. Satu faktor dari 3 enggak sih? Satu faktor dari tiga enggak? Kalau faktor, kalau satu dianggap faktor dari tiga misalnya, ya ini perlu dicek lagi ya. Jika satu dianggap faktor dari tiga, ya maka ini kita ikutkan. Kalau ini kita ikutkan ya, maka NA-nya ini adalah 1 2 3 4 5 6. 6 mungkin miss-nya di sini ya. Jadi peluangnya adalah NA per NS, NA-nya adalah 6, NS-nya adalah 8. 6 dibagi 8 adalah sama-sama kalikan 2, 12/16. Nah, kalau ini jawabannya C. Coba nanti dicek ulang apakah satu faktor. Kalau dari kenyataan ini jelas satu adalah faktor dari 3. Mungkin aku yang lagi miss.